Cipok tangan dulu. Salah. Cipok tangan dulu. Orang yang hormat. Halo. Halo, gua N. Halo. In English, you know? Yes. In English, seperti lagu Sunda itu loh. In English, puja anakan. Gitu. Eh? Oh, udah ganti? Kadang orang gak pede pakai bahasa sendiri. Jadi kalau kayak saya kadang-kadang gak bisa. Saya bilang, lu, gua, gitu. Loh, kadang kan ini karena bibirnya tebel. Jadi medok, gitu kan. Karena menurut saya, gua tambah gua itu 4. Dua itu kan kalau umurnya yang sudah. Iya. Tapi bukan berarti terus lu tambah lu 6, enggak, jangan diterusin. Lu. Eh? Lu. Makanya minum obat biar enggak telu. Iya. Loh, benar loh, kadang-kadang ngapain sih kita malu menjadi diri sendiri, karena menurut saya menjadi diri sendiri itu keren. Setuju enggak? Setuju. Oh, kalau enggak setuju ya, iya. Apalagi kadang-kadang kalau kita bilang keren menjadi diri sendiri, dan lebih keren lagi adalah ketika kita menghargai hak orang lain. Betul ya? Apalagi perempuan. Bayangkan kalau kita mengambil haknya perempuan, jalannya susah. Loh, haknya diambil. Kadang-kadang kita enggak mau menghargai orang lain, hak orang lain. Salah satu contoh, ketika buat baju. Iya. Ketika kemarin ya ada berita kenceng itu, ada Mas Farhad Abbas, Bang Roma Irama mencalonkan diri sebagai calon presiden itu ya. Banyak yang nyinyir, lo ngapain? Nggak boleh dong nyinyir. Harusnya kita patut bangga dan memberikan hak, karena itu hak warga negara patut dihormati. Oke, cipok tangan dulu lagi dong. Salah. Harus dihormati, benar, serius. Kalau nggak serius ya Taurus. Jangan gitu dong. Nah, makanya karena kita sebenarnya takut. Ini gara-gara plesetan. Patut berbangga karena Bang Roma sudah membawa musik Melayu ke dunia internasional. Tepuk tangan dong. Salah satu contohnya ada lagunya Bang Roma. Lah iya. Kok gak nyambung? Ada lagunya Bang Roma yang sebenarnya itu lagu barat yang diilhami lagunya Bang Roma. Lagunya Elvis Presley, you know. Loh, nyanyi serius sih. Lah iya. One for money, two for the show, three to get ready, no go get go. Bujangan, bujangan, no. Itu, ada lagi, ini lagunya siapa ini, pasti ada yang tahu. Ekstrim, yang rasa apa? Coklat, strawberry? Lelaya. Loh, tapi dengarkan baik-baik lagunya. Kalau terlalu banyak begadang, segala penyakit Melayu dari Bang Roma. Belum lagi lagu, tahu lagunya Maroon 5? Yang salah satunya apa? Dari Five itu satunya apa? Oh, Maroon Five itu bukan. Oh, nama band. Ini salah satu. Oh, 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 oh.
Iya. Belum. Belum. Belum gua ada 5. Lelah iya. Oh, oh, oh. Sehat waktu jadi penasaran, sampai matiku kenapa ku berjuangkan. Loh, makanya kita harus menghargai hak orang lain yang sudah memberikan andil untuk negara kita Indonesia. Sama seperti saya meskipun orang desa, tapi menurut saya desa must go on. Ingat? Loh, baper dong. Lula iya. Ingat ya, intinya kita berkarya itu bukan karena uang, tapi uang itu karena kita berkarya. Jangan pernah protes jika tidak tahu proses, apalagi progres. Saya Nabatas, terima kasih, selamat malam. Kembali lagi di Stand Up Comedy Battle of Homies. Ya, tadi kita udah saksikan penampilan dari Arif Didu dan Cak Lontong. Sekarang kita akan saksikan 2 komik sisa dan kita belum tahu temanya apa. Oleh karena itu, mari kita lihat tema yang berikut ini. Tepuk tangan dulu dong buat temanya, lagu nostalgia. Oke. Kira-kira siapa duluan yang akan maju? Gimana kalau yang paling keren dulu nih? Saya lagi dong. Sambut Mudi. Berbicara tentang nostalgia. Tentu banyak berkaitan dengan cinta. Lagu yang mengisahkan tentang hubungan yang apa ya? Cinta setengah mati, tapi pada temannya. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta. Udah ya. Nggak kedengeran lagunya. Ini lagi serak nih, saya 2 hari di Rusia. Musim dingin, jualan baju di sana. Serak makanya. Ku memang begini, hai. Tiada temanku lagi, hai. Ku takut ini kan ku bawa sampai nanti. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan temanmu. Mungkin saja temanmu wajahnya cantik sekali, tetapi kerjanya narik beca. Telah ku terima suratmu nan lalu, penuh sandung dan kata merayu. Cobalah dek, janganlah dicium sayang. Kalau dicium marahlah pacarnya. Pandai deh kau mempermainkan lidah, menjual madu di
dan merah. Ku bayar murah, dianya marah. Ternyata dia, oi, ayam den lapen. Oi, oi, ayam den lapen. Bambelok jalan, maju mundur. Di simpang jalan, kiri kanan. Diurui-urui, keluar ketui. Bau sekali, oi, oi, ayam gue mati. I love you, I love my mom, I love me. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Mudi. Berarti sekarang tinggal satu lagi musisi kita nih. Kita sambut penampilan dari Bang Temon. Tadi sudah menyaksikan penampilan dari murid saya, Mudi. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Kalau kelebihan-kelebihan udah pasti pada saya dong. Nggak perlu dijelaskan lagi kelebihannya di mana. Makin dari samping makin jelas lebihnya. Saya suka bingung sama orang Indonesia kayak gitu tuh. Kalau melihat kekurangan orang paling seneng banget gitu ya. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. And I want to say I am not a fool, berat rasa perpisahan, namun ku telah berjanji. Suatu waktu kita stand by me lagi. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Di suatu waktu kita stand by me lagi. Di suatu waktu kita stand by me lagi. Berapa lagu tadi yang nyanyi? Ada yang ngitungin gak? Enggak ya? Oke, sebagai lagu terakhir, lagu nostalgia. Ini bukan lagu nostalgia, ini akan jadi lagu nostalgia 20 tahun kemudian. Intronya gimana, Mut? Yes, guru kan kadang-kadang harus ngetes muridnya juga. Masih inget gak yang dikasih tahu? Berulang kali ku gagal dapatkan cinta, tetapi masih aku tak putus asa. Ternyata bisa kan gue, tadi pura-pura doang. Tapi saya lupa lagi tuh yang mana tuh. Mungkin strategi harus ku ubah agar bisa mendapatkan cinta. Walau strategi telah ku ubah, tetapi tetap tak dapatkan cinta. Semuanya sama-sama. Get up. Orang lagi rapnya itu biasa rame-rame, enak. Lupa-lupa-lupa yang kurasakan, mungkin aku masih salah menerapkan. Cinta aku masih bertepuk sebelah tangan. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T. Akhirnya harus belajar ngeja lagi kali ya. Oke, saya Temon Templar, terima kasih. Bang Temon Templar.
Ini bedanya nih kalau mic habis dipakai sama Bang Temon ya. Ini cepet banget karatan. LRT kali gue. Oke, semuanya udah tampil, kita udah lihat dengan materi yang masing-masing. Kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya di Stand Up Comedy Battle of Comedy.